Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Dengan dua kegiatan, yang pertama adalah apel Sumpah Pemuda ya, yang selalu dilakukan setiap tanggal 28 Oktober. Tetapi hari ini istimewa, ada kegiatan namanya Jambore Pemuda tahun 2022. Nah, di Jambore Pemuda ini akan ada semacam pertemuan, termasuk juga diskusi dan juga sharing knowledge ya, bagaimana pemuda itu harus berinisiatif, punya inovasi, kemudian juga membantu sesama untuk maju. Jadi artinya pemuda masa lalu, pemuda masa sekarang, dan pemuda masa datang adalah pemuda-pemuda unggul yang memiliki bukan hanya pengetahuan akademis yang cukup, kemudian juga punya pengetahuan yang luas, tetapi juga berakhlakul karimah, sehingga terwujud nanti Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, memiliki generasi emas Indonesia di 2045 ini bisa terwujud. Assalamualaikum Pak, boleh perkenalkan diri dari Bapak? Saya Edgar Suratman, Ketua PMI Kota Bogor. Saya Mark Dianto, anggota DPRD Kota Bogor. Ada kegiatan apa ya? Hari ini diadakan kegiatan seminar untuk meningkatkan kemampuan donor darah sukarela. Harapan Bapak ini? Harapannya kegiatan ini semakin meluas ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat khususnya Kota Bogor masih sangat sedikit. Bagaimana tadi pemaparan dari Pak Edgar ya, masih 2-3% ya. Sehingga ini perlu lebih ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wisnu Hendratmoyo dari Unit Donor Darah PMI Kota Bogor. Nah, hari ini saya diundang oleh kelompok donor darah sukarela dalam acara Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda dengan acara momentum meningkatkan kinerja donor darah sukarela. Di sini tadi saya bawakan materi tentang donor darah, jadi sosialisasi tentang donor darah, manfaat, cara, syarat-syaratnya, dan keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh dari donor darah, kemudian menjelaskan juga tentang penyakit talasemia dan leukemia. Harapan saya ke depannya para pendonor darah sukarela yang di Kota Bogor semakin meningkat jumlahnya, sehingga kebutuhan darah untuk pasien yang berada di rumah sakit wilayah Kota Bogor bisa terpenuhi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, nama saya Mana, Ketua Keluaran Kesehatan yang sebelah kiri, Agus. Ya, nama Agus Susanto, Kepala Pusdiklat Cap Kota Bogor. Kak, kalau boleh tahu dari kemarin itu ada acara apa aja, Kak? Dari hari Jumat ya, itu adalah kegiatan outdoor khusus mahir tingkat dasar untuk keluaran Bogor Selatan. Nah, kalau buat yang spesial di acara KMD kali ini, apa Kak? Kira-kira? Yang spesial tentunya yang pertama pesertanya tidak hanya dari keluaran Bogor Selatan, tapi dari keluaran Tanah Sareal juga ada, dari keluaran Bogor Barat juga ada. Itu menurut saya juga cukup spesial karena ada yang dari luar Bogor Selatan. Kemudian untuk kegiatannya yang spesial di penjelajahan ya. Pada hari ini Warga Bogor Utara melaksanakan upacara gelar siang
yang dilaksanakan di halaman Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan Gerah Senja ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta anggota Pramuka dari Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega yang kami undang di Koran Bogor Utara. Dalam harapan kami, pengurus Koran Bogor Utara, kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat anggota Pramuka untuk tahun mendatang. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk anak-anak anggota Pramuka. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-temannya anggota Pramuka yang lain. Bisa. Ibu, kalau boleh tahu di depan itu ada pembangunan apa sih? Pembangunan Taman Manunggal. Kira-kira kapan pembangunannya selesai? Awal Desember ya? Perkiraan awal Desember. Perkiraan awal Desember. Terus menurut Ibu, mengapa Taman Manunggal ini harus didirikan gitu buat warga sekitar juga? Inilah istilahnya buat warga sekitar terutama kali ya. Untuk refreshing, yang terutama buat ibu-ibu yang selalu di rumah gitu, ada istilahnya ya, olahraga, senam, bola, terus mungkin ya. Oke, Ibu terima kasih ya buat waktunya. Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan untuk golongan siaga dan penggalang. Itu sampai mau sepupu ya. Siap. Lagu Naga siap. Lagu Tulip siap. Lagu Matahari siap. Lagu Mawar siap. Sakura siap. Lagu Melati siap. Lagu Edelweiss siap. Lagu Teratai siap. Laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Irwan Suratin, pemimpin khusus KMD Pembina Pramuka Golongan Penggalang Tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh Wacap Kota Bogor, yang diselenggarakan oleh Wati Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Bogor Barat. Alhamdulillah hari ini kami menjelang penutupan kegiatan KMD, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan KMD ini diikuti oleh 50 peserta dari SD dan SMP Pembina Penggalang Sekuaran Bogor Barat. Pada pelaksanaan yang kami lakukan itu dilakukan di dua tempat. Yang pertama indoor dari tanggal 21 sampai 23 Oktober di SD dan SMP Al-Mustari, dan outdoornya kita laksanakan 28 sampai 30 di Villa Edwin. Alhamdulillah pada prinsipnya ketika tadi juga kita evaluasi, semuanya dilakukan dengan sistematis sesuai dengan arahan dari Klatcap Kota Bogor, dalam hal ini Pusdiklatcap Kota Bogor. Kami melaksanakan kegiatan selama 70 jam pelajaran yang terdiri dari aneka pengetahuan dan keterampilan khususnya pembina mahir dasar golongan penggalang. Nah, kesan saya adalah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kuaran Bogor Barat beserta pelatih dari Pusdiklatcap menerapkan semi segmental, di mana dalam satu materi itu tidak hanya diampu oleh satu pelatih, tapi kami melibatkan beberapa pelatih. Bahkan ada beberapa materi yang kami turun bersama-sama. Hal ini kami laksanakan demi melayani para peserta pembina pramuka golongan penggalang ini supaya mendapatkan bekal dalam melaksanakan aktivitasnya nanti di gugus depan. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh peserta KMD 2022. Terus mengabdi, terus kembangkan
semua potensi demi gerakan Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 28 Oktober 2022 telah diselenggarakan acara gelar senja yang bertempat di SDN Duta Pakuan. Acara gelar senja atau upacara penurunan bendera merah putih yang dikolaborasikan dengan kepramukaan, kesenian, dan kebudayaan merupakan upaya kita untuk membangkitkan semangat anggota pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Yono, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bandung. Hari ini sesuai program Kuartir Cabang Gerakan Pramuka dan juga Kuartir Ranting Tanah Sareal melaksanakan kegiatan gelar senja. Gelar senja ini sebetulnya sekedar penurunan bendera yang waktunya sekitar 10-15 menit. Tapi untuk memeriahkan gelar senja sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami adakan kegiatan tambahan. Yang pertama, pelantikan Ketua Madibus yang baru saja mendapat SK Madibus depan dari Kuartir Cabang. Itu ada 10 pangkalan yang sudah dilantik. Kemudian yang kedua, tampilan atau unjuk kabisa dari adik-adik siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang ada di Kecamatan Tanah Sareal. Ini untuk memeriahkan kegiatan gelar senja tersebut. Demikian tadi sekilas penjelasan tentang kegiatan gelar senja di Tanah Sareal. Saya Yono, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tanah Sareal, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Tim Pramuka Pelacak Kota Bogor hari ini berada di Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam satu kegiatan, dan di sini ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Mm-hmm. Kak, boleh dong Kakak memperkenalkan mm-hmm. diri. Yeah. Terus ada acara apa sih di hari ini di sini? Yeah. Silakan Kak. Baik, Kak Teti. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kak Retno, Pim Saka Mabisaka Kota Bogor gitu, dan hari ini kita alhamdulillah mendapat satu kehormatan Kota Bogor menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan latihan gabungan Saka Bakti Husada tingkat nasional seri ke-4 gitu ya. Dan alhamdulillah ini tadi dihadiri baik secara langsung, luring, dan juga diikuti secara daring dari seluruh Indonesia. Iya. Gitu.
Gitu, Kak Teti. Boleh Kak, ada yang harus disampaikan kepada peserta Kak dari di sini Kak? Iya. Baik, jadi memang pramuka itu merupakan satu potensi untuk terutama Saka Bakti Husada ya dalam pembangunan kesehatan. Dan tadi juga seperti yang saya sampaikan, Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan reformasi di bidang kesehatan. Tentu ini juga harus didukung dengan upaya-upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Saka Bakti Husada. Dan diharapkan Saka Bakti Husada bisa menjadi motor penggerak ya, pelopor gitu ya, menjadi edukator, motivator ya dalam upaya kesehatan masyarakat, khususnya upaya promotif preventif gitu, bisa menjadi contoh, menjadi agen perubahan ya untuk Indonesia ke depan yang lebih maju begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka. Saya Sasa pamit undur diri. Salam Pramuka.